Apakah Anda ingin mencapai sukses yang besar? Mulailah dengan memelihara seekor hiu kecil di dalam hati Anda. Ikuti langkah-langkah mencapai sukses karir di masa depan dalam penjelasan video yang akan saya sajikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Peduli Siswa. Apa kabar sobat BK milenial semua, dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Fitriana, guru bimbingan konseling milenial tentunya, yang ingin selalu menyampaikan berbagai informasi yang positif, yang powerful, yang harapannya dapat bermanfaat untuk bekal kehidupan Anda mencapai sukses karir di masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang langkah-langkah mencapai sukses karir bagi pelajar. Langkah yang pertama, buatlah sebuah impian yang besar, target yang besar. Dalam sebuah jurnal psikologi, ada sebuah penelitian yang dilakukan pada 6.000 responden selama 14 tahun. Dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa orang yang mempunyai impian yang besar, target yang besar, maka dia akan mempunyai ketahanan fisik yang lebih baik. Dia lebih sehat, bahkan dapat mengurangi resiko kematian. Jadi, mulai saat ini, buatlah sebuah impian yang besar, target yang besar dalam hidup Anda. Mulailah dari sekarang. Membuat impian itu yang besar sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Yakinlah, jika Anda mempunyai impian yang besar, itu menjadi sebuah doa yang akan dikabulkan Allah. Karena jika Anda mempunyai impian yang besar, berarti Anda yakin bahwa Allah Maha Besar. Bagi Allah, mendatangkan sebuah Avanza dengan sebuah Alphard tentu sama-sama mudahnya. Dan bagi Allah, menjadikan Anda seorang karyawan atau menjadikan Anda seorang CEO dalam sebuah perusahaan, itu juga sama-sama mudahnya. Jadi, semua tergantung dari sebesar apa impian yang Anda buat. Karena bagi Allah, tidak ada hal yang sulit. Semuanya possible. Semuanya mungkin terjadi. Lalu bagaimana caranya mengetahui apakah impian Anda itu sudah besar? Apakah impian Anda masih kecil? Caranya, ketika Anda membuat sebuah impian dan teman Anda mengetahui impian Anda tersebut, coba lihat reaksi mereka. Apakah mereka menertawakan? Apakah mereka membuli Anda? Jika teman Anda menertawakan impian Anda, kemudian menghina, mengolok-olok, membuli Anda, berarti impian Anda itu sudah besar. Sebaliknya, jika teman Anda ternyata no respon, tidak ada reaksi sama sekali, mungkin impian Anda masih biasa-biasa saja, masih standar. Oke,
saya akan coba berikan sebuah contoh. Seorang visioner, seorang dreamer yang pernah saya angkat dalam channel YouTube saya ini, yaitu Mardigu Wawik Prasantyo. Ceritanya terjadi saat Mardigu masih kecil, yaitu kelas 2 SD. Waktu itu Mardigu kecil pernah menggunting foto White House dan meletakkan foto tersebut di dalam saku celananya. Saat bermain kelereng dengan teman-temannya, tidak sengaja foto itu jatuh. Dan teman-temannya bertanya, "Buat apa kamu menggunting foto itu?" Dan Mardigu menjawab, "Kelak aku akan sekolah di sana." Spontan teman-temannya tertawa. "Gak mungkin, gak mungkinlah." Semua mencemooh, semua membuli. Jadi ternyata Mardigu sudah mempunyai impian sejak kelas 2 SD untuk sekolah di Amerika. Dan kenyataannya, setelah Mardigu lulus SMA, dia berhasil lolos untuk kuliah di San Francisco State University of America. Satu lagi, saya akan berikan contoh bahwa dream come true, sebuah impian akan menjadi kenyataan, adalah Jamil Al-Zaini, seorang motivator nasional dan juga pengusaha sukses yang telah mempunyai impian sejak dia masih kelas 6 SD. Dia ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Semua buku tulis yang dia beli di halaman depan pasti dia beri tulisan nama Jamil, cita-cita insinyur pertanian. Hingga pada suatu hari, ibu guru SD-nya menyuruh semua siswa satu persatu maju ke depan untuk membacakan cita-cita masing-masing. Dan ketika sampai pada giliran Jamil, Jamil maju ke depan. Dia mengatakan, "Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian." Sontak semua temannya menertawakan dia. Ramai sekali. Semua membuli. Dan akhirnya Jamil dipanggil oleh ibu guru. Dikatakan, "Jamil, kalau punya cita-cita jangan terlalu tinggi. Bagaikan pungguk merindukan bulan." Singkat cerita, setelah dia lulus dari SD, dia melanjutkan ke SMP. Dia mencari biaya sendiri karena dia dari golongan ekonomi lemah. Tetapi dia mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi insinyur pertanian dan kemudian melanjutkan ke SMA. Dan setelah lulus dari SMA, dia mendapat kesempatan untuk melanjutkan ke Institut Pertanian Bogor. Dan kemudian impiannya bisa terwujud. Dia lulus menjadi seorang insinyur pertanian. Kedua contoh tadi adalah sebuah bukti bahwa kekuatan sebuah impian dapat menjadi pendorong seseorang untuk mencapai sukses karir di masa depan. Oke, sobat Mega Milenial semua, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, silakan Anda membuat impian hidup Anda mulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya habis. Saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah bagaimana agar impian yang telah Anda buat itu dapat memiliki efek yang kuat, yang powerful, yang dapat mempengaruhi Anda, meningkatkan motivasi Anda untuk mencapai sukses karir di masa depan. Caranya adalah dengan memelihara seekor hiu kecil di dalam hati Anda. Kita semua tahu bahwa orang Jepang suka makan ikan. Karena orang Jepang suka makan ikan, akhirnya lama-lama persediaan ikan di sekitar perairan mereka menipis. Dan para nelayan harus mencari ikan di tengah laut. Ketika para nelayan mencari ikan di tengah laut, kemudian mereka mendapatkan tangkapan, mereka masukkan ke dalam perahunya, dan mereka bawa ke daratan, mereka jual. Kira-kira ikannya laku apa tidak? Tidak laku. Karena orang Jepang tidak suka dengan ikan yang sudah mati. Para nelayan Jepang tidak kehabisan akal. Mereka ahlinya inovasi. Kapal mereka diberi freezer. Kemudian mereka menangkap ikan di tengah lautan. Setelah dapat, ikannya dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian dibawa ke daratan. Apakah laku? Tidak laku. Orang Jepang tidak suka dengan ikan yang sudah beku. Inovasi tidak berhenti. Freezer-freezer itu pun kemudian dibuang, diganti dengan kolam-kolam ikan. Dengan harapan, setelah mereka mendapatkan ikan, ikannya dimasukkan ke dalam kolam agar tetap hidup. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka mendapatkan ikan di tengah laut, kemudian dimasukkan ke dalam kolam, karena perjalanan dari tengah laut ke daratan cukup jauh, akhirnya ikannya pun males. Dan apakah ikannya laku ketika dijual di daratan? Jawabannya laku, tetapi murah. Karena orang Jepang tidak suka dengan ikan yang males. Kemudian para nelayan Jepang tetap berpikir, bagaimana caranya agar mendapatkan ikan dengan nilai jual yang tinggi? Akhirnya mereka tetap membawa kapal mereka dengan kolam-kolam yang ada di dalamnya. Dan ketika mendapatkan ikan, ikan dimasukkan ke dalam kolam. Mereka kemudian membawa ke daratan. Ketika di tengah perjalanan, ikan-ikan itu mulai malas berenang. Kemudian nelayan Jepang memasukkan seekor hiu kecil. Melihat hiu kecil masuk ke dalam kolam, akhirnya ikan-ikan yang sudah malas berenang tadi, mereka berlarian. Mereka terus berlari, terus bergerak. Kemudian sesampainya di daratan, ikan-ikan tersebut dijual. Apakah laku? Jawabannya, laku dan mahal. Berhasil. Jadi, jika Anda ingin mahal harganya, tetaplah bergerak, tetaplah berkarya, tetaplah kreatif, inovatif, agar Anda mahal harganya dan laku dijual dan sukses. Dan hiu kecil yang dimaksud di dalam ilustrasi tadi adalah impian Anda, target Anda. Semakin besar impian Anda, target Anda, maka kesuksesan akan semakin besar. Untuk itu, peliharalah hiu kecil di dalam hati Anda, agar Anda tetap dapat terus bergerak
terus berkarya, berkreasi, dan berinovasi sehingga mencapai sukses karir di masa depan. Sobat Blika Milenial yang berbahagia, demikianlah langkah pertama untuk mencapai sukses karir di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan bagi yang tadi belum sempat menuliskan apa impian hidupnya, silakan sekarang Anda tuliskan apa impian hidup Anda. Dan setelah Anda dapat menentukan apa impian hidup Anda, sekarang tuliskan impian hidup Anda tersebut dengan tulisan yang indah, dengan tulisan yang besar, yang mudah terlihat. Letakkan di dekat kamar Anda atau di dekat tempat tidur Anda sehingga Anda dapat sesering mungkin untuk membacanya. Terima kasih Anda semua sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Namun ini baru tahap 1, baru langkah yang pertama. Masih ada beberapa langkah untuk mencapai sukses karir di masa depan, dan ikuti terus pada video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.